Neng. Iki lho kok ana bebek nglangi iku. Iki soalnya dipasang, Cak, laute. Kok rada angel mengko napa? Iya, iki biasa aku lagi encok gelino, heeh. Aki aku pijet ana, Cak. Iki kan emansipasi perempuan. Aduh, tambah lara. Halo, Dolor. Perempuan jagongan warung iki, aku Cak Sutri. Aku ning Nurina. Dhewe rek nek gone pinggirane kali Potomac. Potomac. River. Kira iku gedung segede iku. Kene di center dulur. Gedung kesenian sing pertunjukan seni. Lah iki kene arep crito soal iki apa apresiasi terhadap perempuan, Cak. Bener kok. Dadi bulan memang Maret itu bulan apresiasi perempuan. Nah, tapi emang ya perlu anu kok. Yang perlu diadakan bulan apresiasi karena emang meskipun saiki wis maju donya iku. Memang banyak jauh nak diskriminasi ya, Cak ya? Itu maksud diskriminasi. Contohnya no Amerika ini, Cak, diskriminasi apa, Cak? Nah, Amerika meskipun secara hukum itu harus dijamin haknya podo karena orang lanang. Tapi tibanya? Kenyataannya itu, penggayaan itu misalnya, gaji ini orang wedok itu cek, lu kalah. Wah, gak terima aku, Cak. Berarti gaji lu ada. Podo polisi ini, itu selisihnya seorang 1%. Waduh, pancen. Tapi ini pancen permasalahannya enggak nih? Amerika doang yo doang. Kedue. Parte ae. Yo wis lacak ditonton Eliputane. Sekitar 60% perempuan Amerika bekerja di luar rumah. Kaum perempuan sekarang semakin terampil di dunia kerja dan makin banyak yang berpendidikan lebih tinggi dari laki-laki. Tapi penelitian terbaru menunjukkan pekerja perempuan masih digaji lebih rendah. Gaji rata-rata kaum perempuan hanya 80% gaji seorang laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Alasan klasik bagi kesenjangan ini adalah kaum perempuan masih mengambil peran terbesar dalam membesarkan anak dan juga dalam merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Certainly if there's travel involved, sometimes it's harder to find somebody to take care of your family that or parents or children. Tapi penelitian menunjukkan ada satu faktor lagi yang mempengaruhi penghasilan perempuan, yakni faktor psikologis. Kaum laki-laki umumnya lebih agresif dan kompetitif di dunia kerja, sementara kaum perempuan cenderung ingin menghindari konflik. Akibatnya, saat tiba waktunya naik gaji atau promosi, pekerja perempuan cenderung tak banyak menuntut dibandingkan rekan-rekannya yang laki-laki. Something that I've seen is women don't know or they're unsure of how to actively advocate and negotiate a salary. Inilah hambatan psikologis yang menurut pengamat harus segera diatasi. We have to recognize that even if we're uncomfortable, we have to speak up and negotiate for what we want. Menurut penelitian, sekitar separuh pekerja laki-laki mau menuntut gaji dan fasilitas maksimal, sementara hanya sepertiga pekerja perempuan mau melakukan hal yang sama. Demikian laporan tim VOA. Iki lek manuke tak jak foto-foto kira-kira. Lho, wedi kanu pancene jak supir. Ono adus. Enak ae. Lagi mangen manuk camar iku. Oh, ngono ya, Cak. Sing kok laut rene kon laute ana diubur-ubur karo wong. Enggak, arep ditangkep. Memang ya. Bayangno, ya mesane juga ya ono Amerika yang ngono lho. Sing ono diskriminasi upah lho. Padahal iki jare negara maju lho, Cak. Tapi ning Singapura ya ngono pisan, Cak. Ojo salah. Tapi emang kadang-kadang ono sebab, memang itu kesalahan sistem, tapi kadang-kadang perempuan itu kadang-kadang enggak berani untuk mereka terus terang minta gaji sing lebih dhuwur. Kadang-kadang cek ono kaya sungkan ngono. Wah, lek aku ya gak jale aku ya. Nah, tapi sebab kan sebagian orang perempuan ngono kuwi. Isin-isin ya. Kurang asertif apa ya, kurang agresif ngono. Kurang percaya diri untuk njaluk gajine dhuwur ngono lho. Tapi memang ono wacana, Cak. Ning negara sing ono wajib militer, iku pasti gaji laki-laki iku luwih dhuwur. Oh ngono ta. Soale laki-laki iku kudu ngalah mbek wedok-wedok bari lulus iso langsung kerja nek sing lanang iki kudu melok wajib militer. Ngono. Juga iku ya. Iya. Wis dulu saiki arep diparkir sih obrolane lan diterusno sakwise. Pesen-pesen iki.